besar. Bagi saya, dalam ekonomi baru, kejayaan yang terhebat adalah mobiliti sosialnya. Maksudnya ratusan ribu anak-anak miskin yang dapat kemudahan untuk pengajian tinggi dan kursus-kursus. Cuma masalah harus kita fikir sekarang ialah bagaimana kita boleh buat penilaian peratusan anak miskin yang ke sekolah menengah sains, maktab rendah sains mara, kolej Melayu, ketimbang golongan yang mewakili golongan elit. Sekadar yang saya dapat faham, majoriti memberi manfaat kepada golongan yang elit. Orang-orang kanan pejabat awam, pimpinan politik, pengusaha-pengusaha terkenal, itu semua dihantar sekolah-sekolah terbaik yang dibiaya oleh kerajaan dengan kadar yang tinggi yang sebenarnya meletakkan kita dalam keadaan paling tidak munasabah, tidak adil. Sepatutnya, kalau anak orang kaya itu dihantar ke fakulti kejuruteraan, yang Melayu atau Cina atau Iban, kalau dia bayarlah. Jadi dengan cara itu, kita boleh menampung kekurangan. Kalau tidak, subsidi ini berterusan. Hasil ini akan digunakan untuk membantu tambahan kepada rakyat yang miskin. Termasuk anak-anak golongan paling kaya, iaitu sekolah-sekolah menengah sains yang dibantu dan diberi subsidi tinggi oleh kerajaan, harus dihentikan. Ini saya hanya berikan himbauan awal sebelum umum belanjawan bulan depan. Negara kalau benar mau adil, harus adil bagi golongan yang memerlukan, termasuk golongan rentan.